Halo guys, terima kasih telah berkunjung ke channel Aku Hippo. Kali ini kita akan membahas cara membeli kuota belajar dari aplikasi My Telkomsel. Langsung aja ya teman-teman, caranya itu gampang seperti biasa. Teman-teman harus ada dulu aplikasi My Telkomsel. Download dulu, kemudian teman-teman kalau udah ada akunnya langsung masuk aja. Kalau belum ada, daftar dulu. Langsung aja ya teman-teman, masuk ke akunnya, kemudian teman-teman langsung pilih ke menu shop atau belanja. Langsung aja diklik ya teman-teman. Kemudian akan muncul beberapa pilihan paket. Nah teman-teman pilih paket internet, terus your package, kemudian ada pilihan lagi beberapa paket. Di sini teman-teman langsung pilih paketnya yang pendidikan, ini untuk kuota belajar. Kemudian langsung muncul kuota-kuota yang tersedia, teman-teman pilih aja yang mana yang teman-teman mau beli. Pilih salah satu, kemudian akan muncul package detail. Di sini saya ambil yang 2 GB. Kemudian ada term and conditionnya, teman-teman bisa baca. Apabila sudah setuju, teman-teman bisa langsung aja beli paketnya ya teman-teman. Langsung pilih menu buy seperti itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman pilih menu untuk pembayarannya, yang mana teman-teman bisa pakai kredit, link aja, Shopee dan lain-lain. Apabila sudah bisa menentukan pakai apa pembayarannya, langsung aja teman-teman tekan pay. Terus nanti biayanya sesuai dengan total price, yaitu 2000. Murah kan teman-teman? Nah itu dia teman-teman, cara untuk beli kuota belajar melalui aplikasi My Telkomsel. Sangat mudah caranya. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe untuk melihat video lainnya dari Aku Hippo. Terima kasih.